teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Kali ini gue mau bahas Time Attack juga yang keluar lagi teman-teman. Jadi mungkin klub itu tahu ya teman-teman ya, kenapa ya kemarin yang bisa dapat juga paling top itu yang tendangan S doesn't lose momentum itu, tendangan ombak itu, kenapa cuma negi 1 sampai 3. Nah kali ini dikasih kesempatan nih buat yang lain ini bisa evolve ke Hyuga yang tendangan S teman-teman. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau evolve ke situ kita butuh materialnya teman-teman, butuh emblemnya. Jadi kalau kita rankingnya kemarin gak 1 sampai 3 itu gak bakal cukup teman-teman emblemnya. Jadi kita mesti main sekali lagi teman-teman buat kumpulin emblemnya itu teman-teman, untuk evolve menjadi Hyuga yang tendangan ombak teman-teman. Itu. Oke, kali ini gue mau bahas aja secara cepet ya teman-teman ya. Ini yang pertama. Yang pertama sebenarnya gak terlalu susah teman-teman. Gak susah. Kita disuruh hat-trick aja teman-teman. Pakai pemain siapa aja. Cuman ada plusnya teman-teman. Jadi state-nya itu sama kayak yang kemarin, kayak yang sebelumnya teman-teman. Jadi yang beda itu cuman ini nih teman-teman, buff-nya European player, physical plus 100%. Kemarin bukan European teman-teman, sekarang European gitu. Oke gitu, kita berarti pakai pemain Eropa. Jadi kalau gue sih gue pakai Schneider ya teman-teman ya, gue pakai Schneider gitu. Formasi bebas. Terserah teman-teman, nggak masalah. Oke teman-teman yang belum subscribe channel gue, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jadi pertama itu kita langsung oper ke pemain yang kita mau apa tuh, mau cetakin hat-trick teman-teman. Sang kayak gue nih kan, gue mau cetak ke Schneider. Jadi gue awal-awal ini langsung kasih ke Schneider. Misaki. Misaki. Langsung shoot. Oh ya, ini kalau bisa teman-teman shoot pakai ini ya teman-teman, pakai skill ya. Karena ini kalau nggak dipakai skill percuma teman-teman, sayang. Karena ini stage-nya unlimited stamina, jadi kita pakai skill nggak bakal keluar stamina gitu. Nggak ada stamina-staminan sini teman-teman, jadi semua kasih skill aja. Tar, masuk. 4 menit tuh. Siapa tahu gue bisa lewat nih dari 16 tadi tuh. Mungkin 14 detik masih masuk akal ya teman-teman ya, kalau momentumnya bagus. Langsung kasih Schneider. Wah, nggak dapet nih gue 16 kayaknya nih. Ini aja ke gawang mungkin bisa 3 menit teman-teman. Lewatin satu pemain. Oh, 12. Itu 12. Tangi. 12 ya. Ya mungkin kalau teman-teman pakai cara kayak beginilah, ini kan umum ya caranya teman-teman ya. Mungkin gua nggak tahu ya kalau teman-teman punya cara yang lain ya. Teman-teman boleh bantu kasih tahu di kolom komentar teman-teman. Nah. Ini sih nggak dapat ya 16 ya teman-teman. Mungkin sekitar 18 ini. Tapi konsepnya kurang lebih kayak begitu ya teman-teman ya. Tergantung momentumnya aja pas nggak gitu.
nyanyi. 18 ini teman-teman. Kelar. Yos. Nah, jadi ya kalau bisa teman-teman pakai pemain Eropa karena Eropa dapat buff physical plus 200%. Itu terserah teman-teman punya striker Eropanya siapa nih. Bebas. Itu caranya, jadi pertama langsung gol pertama tuh harus dari dapat bola langsung passing ke striker gitu teman-teman. Udah gitu ya tinggal ngerebut bola shoot gitu aja teman-teman. Ya. Oke, nanti di next video gua bahas yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua nanti ada di video selanjutnya ya teman-teman. Oke. Sebelum itu gua mau ini teman-teman nih. Gua mau apa ya? Bentar aja deh. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar.